Ini si ada rib eye, babe. Makan sekali dia punya rib eye dengan dia punya indomie. Wah, hari ni party indomie aku kan. Tuh lah. Party, babe. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up, guys? Okay, hari ni aku berada dekat Batu Pahat. Dan pusing punya pusing dekat bandar Batu Pahat ni kan. Aku nak cari pot-pot makan yang best. Ha, aku terjumpa ni Indo Bowl. Aku tak pernah makan dekat Indo Bowl ni. Punya apa location dia, dia punya tempat makan dia memang rare, babe. Ha, terletak dekat bahagian rooftop. Ah, ha, bahagian atas bumbung. Nak tahu makanan apa je yang ada dekat Indo Bowl ni? Jom aku bawa korang pergi tengok. Restoran Indo Bowl ni sebenarnya terletak di bahagian rooftop Old Street Commercial Center Batu Pahat. Ha, senang je nak cari dia. Korang akan jumpa ni signage ni kan. Ha, lepas tu ada tangga tu. Korang naiklah tangga tu perlahan-lahan. Diorang akan bawa korang pergi ke bahagian rooftop. Okay. Lepas tu korang tengok, dia ada tunjuk signage tu ke kiri ada Indo Bowl. Senang je. Okay. Lepas tu korang akan nampak tu ada signage Indo Bowl dan juga sebelah dia tu ada patung Iron Man. Kalau korang datang sini jangan lupa berselfie, babe. Memang nice kan. Okay. Sampai-sampai tu diorang bagi aku menu ni dan aku tengok ada favourite aku kat situ. Nasi dendeng balado. Dan kemudian aku pusing dia punya menu tu, ada Indomie Mambo Jumbo. Maai, banyak betul kan. Oi guys, aku dah order kan. Ada dua jenis menu yang aku nak try dululah. Aku sebenarnya daripada Shah Alam tadi datang ke sini nak cari tempat makan best yang ada dekat Batu Pahat. Sebelum ni aku ada pergi ke beberapa tempat yang ada dekat Batu Pahat ni. Okay, tempat-tempat viral gitu. So kali ni aku nak cari tempat yang aku tak pernah datang lagi. Aku tak pernah try lagi makanan dekat sini. Aku dah orderkan dia punya ni, nasi daging balado. Aku memang sukalah eh. Cili-cili banyak macam tu. Tak sabar aku nak try. Dan juga aku order sekali dia punya ni, sate daging Madura. Tadi aku dah buat sikit research, Indo Bowl ni dah pun bertapak. Okay, sejak tahun 2015 lagi. Aku sebenarnya baru tahu yang Indo Bowl ni dah ada beberapa cawangan dekat Malaysia. Dan yang ada dekat Batu Pahat ni merupakan cawangan yang pertama yang ada dekat Johor. So sekali ni aku nak try dulu dia punya ni, sate daging Madura. Look at this. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah. Pedas, babe. Wah, pedas dia awal-awal tu hampir-hampir membuat aku tersedak. Dia punya kicap ni dia sedikit manis. Okay, lagi sekali. Kat bahagian atas ni, hai. Pedas, babe. Kat bahagian atas ni dia ada letakkan dengan hirisan bawang putih. Lepas tu ada cili api. Lepas tu dia curahkan dengan dia punya kicap. Oh ya, untuk air, ini aku ambil dia punya soda gembira. Aku lupa pula nak bagi tahu. Ha, yang Indo Bowl ni sebenarnya menghidangkan makanan-makanan ataupun hidangan-hidangan daripada Indonesia. So ini dia punya soda gembira. Penuh betul, dia letakkan dia punya selasih kat bahagian atas ni kan. Kacau dulu. Siapa yang pernah minum soda gembira, dia tahu soda gembira ni merupakan campuran sirap dan juga tu aiskrim soda. Lepas tu dicampur sekali dengan susu. Okey, sekarang tiba giliran dia punya nasi daging balado. Ini aku geram ni. Kat bahagian bawah dia ni ada nasi. Ada nasi. Lepas tu bahagian tepi-tepi ni dia susunkan dengan dia punya daging dendeng balado dia. Dan kat bahagian tengah dia ni ada ni telur mata. Jom kita makan. Ambil sekali dengan dia punya nasi, bertelur. Make sure ambil sekali dengan dia punya daging dendeng balado. Wow, wow, wow. Sedap, weh. Lagi sekali. Untuk dia punya daging dendeng, lembut je lah. Wah, pedas, weh. Yes, dah makan lama sikit. Dia punya pedas tu baru datang. Biasa makan nasi dekat dalam pinggan macam tu kan. Ini makan nasi dekat dalam mangkuk macam ni. Pedas, man. Tagih weh makan dia punya dendeng balado ni. Nasib baik jumpa daging dendeng hari ni kan. Untung orang Batu Pahat ada pot makan nasi dendeng balado macam ni. Lepas dah makan 4-5 suap, dia punya kepedasan tu mula menurun lah. So okey lah kot untuk siapa-siapa yang tak makan pedas sangat tu kan. Mula-mula je korang terseksa. Tapi dah lama-lama sikit, okey dah. Dia punya seating kat sini memang menarik. Okay, memang banyak lah.
Dia punya kedai dia terletak dekat bahagian rooftop. Ah, bagi bumbung. Dia view pun okey lah. Not bad. So, siapa-siapa yang nak datang kat sini, nak bawa family makan dengan kawan-kawan ke, memang best. Okey geng, sebabkan tak kenyang lagi, ini aku order dia punya Indomie Mambo Jumbo. Harga dia RM74.90. Satu portion ni aku rasa boleh makan 2, 3, 4 orang. Okay. Apa dia ada kat dalam ni? Yang korang nampak kat atas tu, dia punya telur mata. Lepas tu ada dua jenis sambal. Okay, ada sambal merah dan juga ada sambal hijau. Lepas tu ada ayam bakar Madura. Lepas tu ada lamb chop, rib eye. Jangan main-main. Makan Indomie dengan rib eye kan? Lepas tu dia punya ni, sate ayam Madura. Gila babe. Sebelum kita layan dia punya Indomie Mambo Jumbo ni, kita layan dulu dia punya ni, kedondong asam boy. Kacau lu. Wah. Okey, tadi aku dah try dia punya sate daging Madura. Yang ini dia punya sate ayam Madura. Look at this. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap ke? Untuk diorang punya sate ni memang meaty betul. Aku puas hati. Dan yang buat sedap dia lagi kan? Dia punya tu kicap. Lepas tu tak silap aku ada halia jugalah. Tu yang menambahkan lagi demi flavor tu. Ayan. Oh, dia punya telur ni bukan goyang kan. Perfect babe, diorang buat. Ini dia punya Indomie. Datang sini tak try dia punya Indomie memang tak sah lah kan. Nak campurkan dia punya ni sambal merah dan juga dia punya sambal hijau ni. Gaulkan. Yeah. Tak cukup ni. Yeah, gitu. Layan babe. Wah, dia punya sambal ni memang authentic gila babe. Ini siap ada lamb chop lagi. Koyak kan, makan dengan dia punya Indomie. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Layan gila babe. Wah, dia punya flavor lamb chop ni lain macam babe. Apa yang kaki makan, aku rasa sedap-sedap. Diorang boleh habiskan satu portion ni. Ini si ada rib eye ni. Lembut. Makan sekali dia punya rib eye dengan dia punya Indomie. Wah, hari ni party Indomie aku kan. Tuan. Party babe. Aku sebenarnya tak letakkan satu expectation yang tinggi lah untuk dia punya flavor Indomie ni. Sekali bila makan, ambil kau. Tak boleh berhenti. Yang buat sedap dia dekat dia punya dua jenis sambal ni lah eh. Untuk satu portion ni harga dia RM74.90. Kalau orang nak makan 4 orang, lebih kurang dalam plus minus RM20 lah. Itu ikut aku punya matematik mudah aku lah kan. Pada siapa-siapa yang memandang rendah kan. Alah, Indomie je pun kan. Tapi kalau korang datang sini, korang try rasa. Silap-silap bertambah kan. Dah babe. Memang podah. Okey, yang ini dia punya ni ayam bakar Madura. Look at this. Wah. Dia punya bahan kat atas ni yang buat sedap tu. Kena pula dia tambah-tambah lagi dengan dia punya cili api tu kan. Sedap weh. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Oh, fun betul makan dekat Indobowl ni. Untuk siapa-siapa yang rasa macam telio tu, mai datang terjah. Untuk orang Batu Pahat, korang memang sangat beruntung lah. Sebab Indobowl ni sangat dekat dengan korang. Yang mana duduk dekat RKL tu kan, korang boleh terjah ke cawangan yang ada dekat belah-belah sana. Untuk siapa-siapa yang ada di luar Batu Pahat pun, aku rasa kalau korang nak datang, boleh cari hari cuti. Dan untuk tempat duduk, korang jangan risau lah. Memang banyak betul. Dan tempatnya luas, selesa. Tak adalah korang kena bersesak-sesak kan. Cumanya mungkin dekat tempat parking diorang tu agak sempit sikit. Korang kena berebut sikit lah untuk parking. Tapi tak apalah kalau korang parking jauh sikit. Jalan-jalan kan. Untuk korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, aku nak layan sikit lagi dia punya Indomie Mambo Jumbo ni. Apapun makanan yang ada dekat Indobowl ni, memang padu gila babe. Padu Babe